Ikang Fauzi. Paksi papa preman-preman. Yeay, paksi papa metropolitan. Eo, eo. Sekarang ganti. Apa? Paksi papa metropolitan. Wah. Karena banyak polusi banyak sekarang. Banyak polusi sekarang. Iya. Tapi kemarin ada 2 hari hujan. Udah lumayan tuh. Ah, alhamdulillah. Itu bisa mengurangi polusi. Mm-mm. Udah mulai agak terang. Iya. Gitu. Komandan, kenapa kok tiba-tiba pakai kacamata hitam? Lihat tuh, kantong menyan gue tuh lihat. Kantong mata. Ini gue nggak tidur-tidur, Ki. Ah, kebanyakan berdagang. Begadang. Ya, kenapa? Semua gara-gara Wendy. Dia kan saya angkat jadi sekretaris saya. Uh-uh. Semua meeting diambil, semua kerjaan diambil. Iya. Lama saya jadi capek. Dia emang gak bisa ngatur jadwal saya apa? Ya mungkin dia kan begitu karena buat lunasin utang-utangnya dia, komandan. Dia punya banyak utang. Utang-utangnya dia banyak utangnya. Gua tuh kayak merasa dihantui. Setiap ada Wendy tuh gua ketakutan. Sampai ketidur gua tuh kebawa muka dia tuh. Depan muka gua nih. Saking ada dia hiperaktif banget hiperaktif gitu anaknya. Hiperaktif banget. Ya. Komandan jam segini meeting. Komandan jam segini meeting. Komandan jam segini ada makan malam. Pusing saya weh. Siapa namanya? Siapa? Saking pusingnya. Yaudah komandan sabar ya. Pokoknya kalau ada Wendy jangan bilang ada saya ya. Saya mau menghindar dari dia. Jangan kayak gitu lah komandan, dia kan bertanggung jawab jadi sekretaris. Ya, tapi terlalu berlebihan dia. Ih komandan. Kalau gitu kamu aja. Saya lebih cocok jadi sekretaris pak komandan. Iya maksud aku kamu tuh lebih enak, orangnya tuh lebih bisa ngerti gitu loh. Ngaturnya jadwalnya pinter saya mah. Tapi gak apa-apa ya komandan, bantu Nendi dia butuh gaji tambahan. Iya saya sih bantu dia, tapi kalau dia berlebihan kayak gitu saya gak mau juga jadinya. Iya dong, iya dong. Parah. Komandan, kumpet komandan. Ini baru nih, asisten the best, royal. Ini baru yang megang keuangan, Bu, canggih. Semua boleh dibeli. Tapi jadinya kan boros. Boros nih budget kita nih, tuh buat belanja. Kasih liat lang. Banyak banget duitnya, no. Pokoknya gue udah bilang ke Ayu sama Gilang, belanja bulan ini jor-joran. Wish. Komandan, gak gajian. Gak bisa gitu, Bu. Jangan begitu. Kita jadi masalah dong. Komandan mana? Dia takut. Kenapa takut? Kenapa takut? Katanya kamu ngerjain komandan terus. Kasih kerjaan meeting segala macam. Komandan PR dikerjain. Ya bagus dong. Bagus lah kan sebagai sekretaris, asisten. Udah kan jadi gak bisa tidur katanya. Ya, oh jadi kayak kewalahan ya komandan ya? Iya. Udah jangan dipikirin takut. Udah yang penting. Oke Pak Wendy. Tuh Bu Kiki. Kulkas perlu diganti gak? Perlu Pak. Kulkas masih baru 3 bulan lalu. Enggak, udah. Saya pengennya bisa bikin batu es sendiri. Iya benar. Ya udah beli yang ada. Abang-abangnya di dalam. Gila deh. Abangnya canda. Tinggal beli hiternya doang. Cari. Mana nih ganti geruginya? Tuh kan malah dipakai buat janji kan? Mas mohon maaf, saya bakal ganti besok. Uangnya baru cair besok. Ini soalnya masih di freezer. Iya. Iya. Beku. Baru cair besok. Perasaan baru mau beli kulkas. Ya kan cair. Kulkas yang itu. Ini tukang baksonya. Tukang baksonya. Emang berapa sih mas kerugiannya? 2 juta. 2 juta? 2 juta. Hah? Pak Dika? Pak Dika baru. Gila Pak Dika emang setia banget. Toleran banget nih. Ya ampun Pak Dika punya 2 juta. Nih 2 juta nih. Ya. Segini utang lu Wen. Banyak. Kerja yang semangat. Banyak ini, 2 juta mas segini buat orang. Buat orang dagang kayak gini, banyak duit segini, nyari segini berapa hari. Cuma ngasih tahu doang. Dika tuh gua gak bisa ngitung kali. Pakai batik keluar tuh. Iya. Kirain mah mau bantuin. Dih, gua juga gak butuh kali. Butuh. Ya hari ini gua gak butuh, besok siapa tau gua butuh. Juga dia. Ya. Pak gini Pak, sebenarnya saya baru kebetulan harus saya bagi-bagi nih. Uangnya yang udah terkumpul buat kan ada juga masalah di kompleks, ya, ada yang rusak. Tapi bos gue tuh galaknya luar biasa. Dia bilang dia punya bos, bosnya galak, bosnya yang marah-marah kalau nggak segera diganti. Ya kalau nggak bosnya ketemu aja deh sama saya deh, biar saya yang jelasin. Ada di depan tadi, ketemu gue udah marah-marah, makanya gue bilang ya gue urusannya sama dia aja gitu. Iya. Lu bener mau ketemu bosnya? Mau. Gue panggilin ya. Tapi bos, biar selesai aja masalahnya. Iya deh, kalau nggak pakai permintaan maaf gitu, nggak ada duitnya. Iya. Nih, bapak gue udah datang. Ini temen saya, Wendy. Mana ini?
Pas kakinya. Kenapa? Kakinya kenapa, Pak? Eh, Bang. Bang, bentar, Bang. Keren juga nih beli kaos kaki di mana? Di kaos kaki ini stocking, Pak. Oh, kayak legging gitu, kayak legging. Oh, makanya kalau ada orang ngecor jangan lewat situ. Benar, makanya lu ke semen. Benar. Enggak, kayaknya kegigit piton ini, Pak. Kayaknya sampai ikan dulu. Dia ketemu. Dia ketemu ular kobra di gurun. Dia yang bunyi. Pak Wendy, saya tahu kenapa dia jadi begini. Kenapa? Ini tadi piton, ini kobra. Kobra. Ini kena anaconda nih. Kelingkang ya. Anaconda. Ini yang punya nih. Bisa. Pak Wendy, ini bos saya. Sebentar. Ini siapa? Bos. Bosnya, Pak. Ini bosnya? Iya. Ini bosnya? Iya, Pak. Ini karyawannya? Iya, Pak. Maaf nih, nggak kebalik. Ini maaf nih, ada suara. Aduh, aduh. Ada HP-nya. Masuk, masuk. Gokil. Wah, terjual bisa balik. Kena kontak. Ya, pelaksanakan langsung balik ke kantor. Eh, oh nyama. Apa nam? Oh, ya apa? Emang dia siapa, Pak? Enggak bisa dia. Dia aslinya Musa. Bosnya. Orang. Dinas tebu dong katanya. Es tebu. Maaf. Teman saya mau beli es tebu. Beli es tebu. Tenang, dong, berapa taras? Ya Allah, Akbar. Lu aja nanya sendiri. Pak, ini maaf nih, ini jangan nanya tebu ah. Lorong dia bukan. Bukan ya, bukan ya. Bukan. Oh, bukan. Bukan, bukan. Masih ngaduk semen. Enggak, Pak. Enggak. Bapak bosnya. Saya bosnya. Dia anak buah saya, Pak. Oh, bercanda Bapak berarti. Bercanda. Tadi bercanda. Oh, ini. Saya kayaknya dua hari ini lagi mual-mual, kayaknya agak ngidam dah. Hah, ya? Boleh dong pesenin. Pesenin apa? Bakso cuangki. Pak, maaf ya, Pak, bercanda. Masih bakso cuangki. Enggak mungkin lah. Tendung. Tutut masih ada. Luput. Ya udah gimana? Ini bos, bakso. Anak buah saya, Pak. Katanya Bapak kalau misalnya enggak dibayar mau ngajak ribut Bapak ini ya, Mak. Pak Wendy katanya. Iya, bos kemarin bilangnya begitu. Kata belain anak buahnya. Ayo, Pak Wendy katanya. Udah. Ayo. Ayo bos, ya, jalan maju bos. Enggak, Pak. Saya minta maaf, Pak. Jangan kayak gitu dong, Pak. Iya. Pak. Oh, Bapak hati-hati, Pak. Pak Wendy. Tuh. Ya saya nggak tahu Pak, saya pasti, yang pasti saya bakal ganti. Itu kan nggak sepenuhnya salah saya. Bapak masih dagang kaleng biskuit. Itu dagang kalengnya doang. Dagang kalengnya doang. Pak Dika tolong ngomong baik-baik deh sama bosnya. Ini Pak, teman saya tadi udah berusaha ganti tapi nggak bisa hari ini. Mungkin besok. Sama kalau boleh nanya. Rantai anjing berapa sih? Pak Dika sama Pak Limenteng. Ada jahat-jahat banget, gak boleh kayak gitu. Pak Nia, ini kan Pak Wendy kan keadaannya lagi, ya lagi sulit lah. Kalau boleh lah agak-agak santai gitu bayarnya. Cuman saya mau naik kuda di Gunung Mas bisa, Bang? Bukan yang nyewain kuda. Bukan yang nyewain kuda. Iya kudanya. Pengen juga, liburan pengen. Oh tukang bakso. Oh tukang bakso. Ini mohon maaf sebelumnya deh. Coba berdiri santai deh. Coba semua berdiri santai. Coba berdiri santai. Tuh. Tangan semua di samping. Bapak kok tangan begini? Iya juga. Kita harusnya begini. Ini buat kepala asik. Baru. Oke, asik. Komandan tenang aja ya. Diam. Masa pakai ini ya. Ini enggak ngerti. Tok. Enak banget dong tok. Ini nih. Saya enggak tahu. Saya baru beli. Ada bukunya kan instruksinya. Alat begini mah enggak ada bukunya. Bukunya dong yang dipakein di. Ya walaupun enggak ada bukunya tapi kan lu punya otak. Masa ini jadi gini. Ya kan.